السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang ke berapa? Muka surat. Satu tujuh tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-177. Syazarru rahimahullah berkata, dan apabila terdapat karamah, yakni kemuliaan disebabkan amalan istiqamah, tidak semestinya memperlihatkan kesempurnaannya. Justu jangan terpedaya dengannya, yakni karamah, kecuali mereka yang tertipu serta tidak memandang mudah kurniaan Allah SWT padanya. Nescaya dia juga tergolong dari yang tertipu. Oleh yang demikian, perlulah berhati-hati untuk memahami serta memastikan sesuatu kurniaan karamah sebagaimana diterangkan oleh pengarang dalam ini. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai iqamatuhu iyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Antara tanda bahawa Allah SWT telah menetap kamu dalam suatu kedudukan, bila kamu didudukkan dalam hal itu dengan mendapatkan hasil-hasilnya. Syarah lafaz. Allah menetapkan pada suatu satu kedudukan seperti secara berusaha atau tajrid. Husulun nata'ij, mendapatkan buah-buah hasilnya seperti selamat dari sudut agama dan mendapat laba keuntungan dunia. Mafhum hikmah. Tanda Allah menetapkanmu dalam suatu kedudukan dengan mendapatkan hasil natijahnya. Syazarru rahimahullah berkata, adapun tanda seorang hamba dapat memperoleh karamah secara berterusan atau kekal serta memberikannya hasil ada tiga. Mendapat hidayah sebagai tanda penetapan jiwa, ketinggian budi, perkerti digambarkan dengan praktika. Kesempurnaan makrifat pengetahuan memberi ketetapan kemantapan pada keyakinan. Redha dengan Allah SWT pada sepanjang waktu dan setiap keadaan. Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili rahimahullah pula berkata, faedah karamah itu ialah mengenali keyakinan di sisi Allah melalui ilmu pengetahuannya, kudratnya, iradatnya dan segala sifat azalinya, untuk menguatkan dan bukan mengurangi. Suatu perkara tak boleh memberi penafian pada kamu seakan-akan ianya dari sifat yang satu dari zat yang tunggal. Seumpama sesiapa yang mengenali Allah SWT dengan nurnya akan mempunyai kaitan mengenali Allah SWT melalui perbuatannya. Permana Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pohonlah ya hai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah aku daku ke dalam urusan agamamu dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah, keterangan serta kekuatan yang menolongku. Syaikh Qutub rahimahullah berkata, inilah doa yang diajar oleh Allah kepada nabinya supaya berdoa dengannya dan supaya umatnya belajar bagaimana cara berdoa kepada Allah serta ke mana arah yang hendak dituju mereka, iaitu doa masuk dengan langkahan yang benar dan tepat dan keluar dengan langkah yang benar dan tepat, perihal diberi gambaran perjalanan yang benar serta keseluruhan sama ada dari permulaan sehingga penghabisan atau dari awal hingga akhir dan di antara awal dengan akhir. Adapun kebenaran yang disebut di sini ialah kedudukan natijahnya, nilainya, kerana ada percubaan.
kaum musyrikin hendak memesongkan beliau daripada wahyu Allah supaya Nabi SAW mengadakan pembohongan-pembohongan yang berlainan dari apa yang diterima Allah. Kebenaran ini juga mempunyai beberapa bayangan seperti bayangan kemantapan, ketenteraman, kebersihan dan keikhlasan. Terdapat banyak tafsiran ulama, antaranya matikanlah aku dalam keadaan kematian tetap dalam kebenaran dan bangkitkanlah aku di hari akhirat, hari kiamat sebagai kebangkitan tetap dalam kebenaran. Hasanul Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya orang-orang kafir dari penduduk Mekah ketika mereka berunding tentang Rasulullah SAW dengan bertujuan membunuhnya, maka Allah SWT berkehendakkan pembalasan kepada penduduk Mekah. Lantas baginda diperintahkan ke Madinah. Beliau seterusnya berkata, Tuhanku menjanjikan kepadanya untuk melepaskan kekuasaan bangsa Parsi serta kemuliaannya, dan dia akan menyerahkan kepada baginda begitu juga kebanggaan bangsa Rom. Qatadah pula menyatakan, sungguhnya Nabi SAW mengetahui dirinya tak sanggup melakukan perintah tersebut kecuali dengan kekuasaan. Oleh yang demikian, beliau memohon kekuasaan yang dapat melindungi kitabnya dalam menegakkan syariat Allah di muka bumi. Sesungguhnya kekuasaan itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Ibn Jarir memilih pendapat Al-Hasan dan Qatadah, dan itulah paling rajih. Firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahannya. Al-Maghari berkata, sesungguhnya segala perkara akan kembali kepada hari kiamat kepada Tuhanmu. Dialah yang akan menghisab kamu daripada amal yang sebenar-benar sebesar-besarnya sehinggalah yang sekecilnya lagi. Dia memberi pahala dan hukum atau hukuman kepada manusia dalam bentuk syurga atau neraka. Tempat kembali dan kesudahan sama ada dihukum atau diberi pahala, seperti kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, hikmah ini sebagai pelengkap dengan hikmah yang sebelumnya berkenaan dengan karamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hikmah ini nak gambarkan kepada kita perkataan kalimat tentang bagaimana Tuhan sayang kepada kita, Tuhan kurnia kepada kita, Tuhan beri karamah kepada kita. Antara yang paling besar sekali ialah Allah jadikan kita sentiasa bertapak atas ketaatannya, dan kita telah merasa manis buah ketaatan tersebut. Ini besar-besar semestanya. Tuan-tuan bayangkan, ada orang tu boleh pergi belajar daripada dulu, daripada muda sampai ketua, pergi belajar. Kadang-kadang bukan isunya dia tak tahu, dia tahu, tapi istinas, merasa seronok, merasa bertambah keyakinan jiwa dan kefahaman. Jadi dia belajar. Tuan-tuan, dia mungkin tidak rasa sangat, tapi dia rasalah manis belajar tu. Tetapi apabila dia bertemu dengan kawan dia umur 60 tahun baru peceng, yang jenis malah nak pergi belajar, lalu dia ketuk pintu kawan ni, hey, hang ni tua bangka dah nak mati dah, tak pergi belajar apa benda ni, marilah ikut aku sekali, pergilah belajar, kubur pun dekat sangat dah. Dia pun pergi. Kebetulan bila Tok Guru mengajar tu kena kepada apa, target dan sasaran. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia akan meniti air mata, celaka aku ni, hak tak raja pergi ni, rugi aku. Aku ingat aku untung lama dah, rupa-rupa aku rugi benar. Dan pada masa itu dia akan lihat kawan dia, bagusnya Datuk ni, bukan dia je pergi, bini dia pergi, anak dia pergi, keluarga dia pergi. Maka dia akan rasa jarak dia dengan apa realiti sebenar. Dan pada masa itu barulah nak sesah. Anak pula besar panjang, sibuk, nak suruh benda ni tak mau, hak ni tak mau, samseng, kerah kepala, duduk dengan kehidupan masing-masing, lagilah sakit. Dia senyap je lah. Anak, orang panggil anak nasab keturunan je. Dari segi agama, nak ajak, nak suruh, tak boleh dah. Degil dah. Payah. Banyak tak orang macam tu? Banyak sangat. Dia bukan merasa kekurangan satu segi antara dia dengan kawan dia hok kaki masjid tu,
Tapi dia rasa anak dia pula kekurangan, keluarga dia pula kekurangan, semua kekurangan. Silap, silap. Silap macam tu tuan-tuan, nak betul memang payah benar. Memang cukup-cukup payah. Tuan-tuan, inilah yang menjadi cabar. Sebab itu kita kata, kita mari belajar, kita istiqamah ke masjid, kita qiyamul lail, kita banyak zikir, kita banyak melaksanakan ibadat. Kemungkinan pada masa kita buat tu kita tak rasa apa. Tetapi kerana berterusan dari semasa ke semasa, maka kita telah rasa manisnya. Bila rasa manisnya, kita tak kisah. Ha, orang macam ni, dia akan cuba nak dapatkan sebanyak mungkin ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan dia rasa berbaloi dengan kehidupan dia. Inilah yang disebut ni. Dan natijah-natijah yang dia dapat ni, orang-orang macam ni kadang-kadang dia dapat dua natijah. Natijah duniawi dia dapat, natijah ukhrawi dia dapat. Ukhrawi tu kita serah pada Tuhan, memang dia akan dapat insya Allah kalau niat dia ikhlas dan betul cara dia. Tapi natijah duniawi dia dapat, boleh jadi dia kita nampak rezeki tak banyak. Tapi kita nampak daripada rezeki yang tak banyak itu, anaknya menjadi, keluarganya baik, malapetaka dapat dihendakkan, banyak aset-aset dia boleh digunakan untuk akhirat dia, banyak perkara yang dapat padanya, masanya, waktunya dihalakan kepada ketaatan pada Allah. Orang macam ni kita apa? Kata apa? Orang macam inilah tanda iqamatul haq baginya. Allah nak letakkan dia pada kedudukan yang mulia. Orang macam ini adalah orang yang berkeuntungan dalam hidup, tuan-tuan. Ini yang kita nak, ini yang kita dambakan. Kalau kita dapat macam tu, insya-Allah. Dunia mungkin kita nampak ada perbezaan, orang ni kaya, orang ni tak berapa kaya. Akhirat gitu juga. Bahkan jauh lebih besar lagi. Sebab gandaan akhirat berkali-kali ganda nak banding dengan gandaan dunia. Jadi dia akan rasa natijah, dia akan rasa manis iman, dia akan rasa ketenangan, dia akan rasa seronok. Dan hak paling hebatnya tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dalam kepala otak dia, dalam hati dia, dalam minda dia, tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari mikir nak dapat pahala. Dan dia pun dapat pahala. Tapi ada orang tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa dapat dosa. Orang ni tak, tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari dia akan dapat pahala. Apa benda pun dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Dia akan cuba mendapat pahala lebih besar daripada itu. Dia akan cuba sekeliling dia, orang ramai dekat dia juga dipahalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala atas pahala. Bila pahala atas pahala, sudah pasti orang ini mendapat kemenangan yang sebenar. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita dambakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini muka surat apa? Muka surat 127. Perempuan bersedekah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab wal khazini mislu zalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din shay'a." Apabila seorang isteri bersedekah daripada makanan rumahnya tanpa merosakkannya, maka baginya pahala dengan apa yang dinafkahkannya, dan bagi suaminya pahala dengan apa yang diusahakannya, dan bagi penjaga seumpama itu tidak kurang sebahagian mereka pahala sebahagian yang lain suatu pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini nak menggambarkan kepada kita bahawa Nabi menyeru supaya bersedekah. Di sini bukan orang lelaki je bersedekah, orang perempuan pun bersedekah.
Suasana zaman dulu orang perempuan tak kerja. Bila dia menikah, maka suaminya akan menanggungnya sepenuhnya. Jadi dia hanya berada di rumah melayang suaminya dan juga anak-anaknya, buat makan, minum sebagainya. Si perempuan galaknya tahu suaminya makan banyak mana, anaknya makan banyak mana. Ada masa hak kesukaan makan banyak, ada masa tak. Dan galaknya dia tahu berapa banyak makanan habis, makanan tak habis. Berapa banyak makanan dia boleh anggar, kecuali kadang-kadang je di luar. Ni kalau orang hidup lama memang dia tahu. Jadi alternatif bagi perempuan ni supaya tidak dibakar sampahkan makanan, maka dia sedekah. Dia bagi ke jiran-jiran dia. Bila dia bagi kepada jiran-jiran ni makanan, maka sudah pasti akan memberi kebaikan. Jiran dia dapat merasa makanan tak membazir, makanan sentiasa habis, hubungan ukhuwah Islamiah ataupun kejiranan tu makin rapat. Dan pada masa itu peti aisnya kosong, taklah penuh sangat. Ini cari besar-besar lagi, cari besar-besar lagi, tak lepas. Bila keadaan macam ini, satu hal yang cukup baik. Ini penting tuan-tuan. Sebab kajian dibuat mutakhir ni ialah terlalu banyak makanan-makanan yang dibaku sampahkan. Bayangkan restoran 5 star, hotel 5 star, 6 stars, restoran. Waktu petang tu bagaimana makanan tak habis, buang saja je tuan-tuan. Buang saja je. Jadi kita tak pernah tubuh satu lejenah, lejenah diafah, atau kita kata pasukan, kita kata pasukan tetamu. Kalau kita tubuh pasukan macam ni, cukup baik. Saya syorkan, kalau boleh setiap masjid atau surau, bila kita ada macam ni, kita ada lejenah, kumpul makanan yang tak habis. Contohnya, kita orang Melayu kita ni makan sekali ya sehari, hak sungguhnya. Bila tengah hari. Hak lain malam tu ada makan, dedak, silu-silu lah, makan-makan ringan je. Makan tengah hari. Tuan-tuan bayangkan, pada masa kita makan tengah hari tersebut, bayangkan, kalau adalah anak-anak sekolah, macam sekolahnya contohnya sini, kalau adalah umpamanya orang-orang miskin, kita telah set up dah pukul 2, siapa dia nak hantar makanan, sila hantar sebelum pukul 2. Sebab pukul 2 nasi sudah masak, sesiapa pun boleh makan. Saya ingat bajet tak sampai 1 riyal je sehari. Makanan lauk yang mahal lauk lah, nasi tu beli, masak seguni baru 25 riyal. Gitu ya, tengok cukup dah. Sekadar tu 30 riyal. Jadi dia mari cedok makan nasi, lauk, makan. Hak mana yang ada, makan. Makan. Kalau nampak ramai, sediakan dulang, makan dulang. Tuan-tuan, berapa banyak kita telah senangkan hidup mereka. Ni, di sekolah kita ni dekat ni. Tuan-tuan, kita tak tahu di kalangan ada anak-anak pelajar yang papa kedana, yang miskin. Kalau kita senaraikan jumlah mereka ni 50 orang, kita bagi makan 50 orang, mereka akan rasa seronok-senok. Jadi kita telah mengeksport kebaikan macam tu. Makanan kita pun, kita tak lagi bajet pun tuan-tuan. Bukan bajet kita lagi. Bajet kita sama juga. Jadi makanan tu tetap berlangsungan. Yang ni beri, yang ni bagi, yang ni bagi, orang ni makan. Tak mestilah anak yatim orang ni, orang lain pun betulan tetamu ke, ibnu sabi ke, mari, makan sekali, tak apa. Rezeki Allah. Tuan-tuan, di situ kita selesai separuh daripada kesusahan orang fakir miskin. Separuh selesai. Ini antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ini akan menyelesaikan orang ni tahu dah. Bahkan mungkin mindset si anak, si keluarga ni, tak apa Alhamdulillah, walaupun abah tak mampu sangat, tengah hari kita makan di masjid. Saya tak nampak isu elemen makan, tapi saya nampak isu elemen tarbiyah da'awiyah. Dari segi tarbiyah dan dakwah, tarbiyah kepada orang-orang yang beri makan ni, supaya mana? Supaya selalu berinfak fisabilillah. Supaya jangan tengok rumah dia ni, dalam peti tu banyak sangat hak duk sipang, lepas sipang, sipang, lepas sipang, begitu kosong.
kalau ada pun ada sikit saja untuk esok untuk ni sampai 3 bulan. Jadi benda macam tu kurang sesuai. Satu, tarbiyah da'awiyah ni mana dakwah? Dakwah ni pula macam mana? Orang yang pergi, kita kata pukul 2, dia akan datang pukul 1, 1:30. Jadi sekurang-kurangnya sembahyang dulu. Boleh buat kultum. Kultum tu maknanya kuliah 7 minit. Cukup. Artinya sudah sembahyang, Tok Imam mari baca satu hadis je berkenaan dengan modal insan ni ataupun luk-luk ni, cukup. Orang ni dapat sudah tu makan ramai. Oh, satu pesta baik tuan-tuan. Pesta baik. Ha, biasanya sudah mengajar ni, mungkin orang makin ramai makin ramai. Bila mereka belajar, mereka mengajar ni, puas hatilah kehidupan. Ni yang kita nak, inilah yang kita harapkan tuan-tuan. Okey. Lepas daripada tu tuan-tuan, kalau kita dapat macam ni insya-Allah, makanan kita tak bazir, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita dapat pahala tuan-tuan. Isteri kita dapat pahala, keluarga kita dapat pahala. Ini penting. Ini penting. Supaya apa? Supaya dengan sebab kita dapat pahala ni lain tuan-tuan. Perangai kita pun jadi baik. Sebab apa? Sebab orang yang kita beri makan tu secara maknawi dan batin, hak makan ni doa tuan-tuan. Dia tak ada celakanya, ya Allah biarlah bala besar pada orang beri makan kat aku. Orang tak cakap macam tu. Tu gila orang panggil. Orang baik dia kata apa? Ya Allah murahlah rizkinya, panjanglah umurnya, berilah kesihatan padanya, berilah kekayaan padanya. Aku tengok dia ni kaya, bermanfaat. Orang lain kata kaya saja je. Tak. Tengok tuan-tuan. Itu kesannya. Pahala kita dapat. Perkara macam ni boleh kita buat tuan-tuan. InsyaAllah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-25. Luasnya erti sedekah. Daripada Abi Burdah, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid, faqal ya'mal biyadihi, fayangfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu, fa'in lam yajid, qala yu'inu zalhajah al-malhuf. Qalu, fa'in lam yajid, qala fal-ya'mal bil-ma'ruf, wal-yumsi anishabri, fa'innaha lahu sadaqah. Atas tiap orang Islam perlu sedekah. Mana kita ni perlu sedekah. Mereka bertanya, hai Nabi Allah, maka siapa yang tiada? Ni tengok, zaman dulu siapa tak ada asam dan nak sedekah macam mana? Sabda Nabi SAW, hendaklah dia beramal dengan usahanya, lantas dia dapat manfaat daripada dirinya dan bersedekah. Poin ni menunjukkan, bila Nabi kata kamu kena sedekah, bukan alasan saya tak ada duit. Alasan Nabi jawab lagi, kalau kau tak ada, kau kena kerja untuk sedekah. Pelik kan? Orang lain kerja untuk hidup. Jadi dalam Islam, dia biar. Apa makna? Dia bukan untuk aku je. Aku je tu, tu jenis manusia, jenis orang bukan Islam. Orang Islam, dia kerja untuk tolong orang. Ini pelik kan? Orang Islam, dia dapat benda, dia nak bantu orang. Itu cara orang Islam sebenar. Jadi cara macam tu, sebab tu Nabi suruh kerja. Sebab tu ulama sahabat kata, cerdik pandai kata, jangan cari kerja, tapi bekerjalah nescaya kerja cari kita. Kita nak cari kerja, lepas apply memang tak temu, memang bayar, orang reject. Tapi kalau kita buat kerja, tengok kerja datang kat kita. Tuan-tuan tengok Cina, contoh Cina Kapi. Cina Kapi, dia kerja dengan ayah dia. Dia ayah dia pula anak 10. Kerja dengan ayah dia. Kerjanya kedai pomen. Ayah dia tak suruh kerja dengan dia. Pandai sikit, mungkin kat ayah. Tu inilah. Berapa ramai adik-beradik buka? Adik-beradik dia, pak dara dia, adik dia. Bila kita tengok dia pergi buka satu kedai sewa kecil je. Dia sewa, buka. Beki buat motosikal, beki kereta. Mula-mula ingat, 5 tahun akan datang kita tengok kedai yang besar. Mula-mula beki sikit je. Akhirnya kedai besar.
tengok. Sebab dia bukan cari kerja, dia bekerja, kerja datang kat dia. Tengok, kita tak, kita duk nak cari kerja, nak cari kerja. Jadi macam ni payah lah, tuan-tuan. Letih kita duk cari, duk cari. Akhirnya keletihan hanya mencari, bukan keletihan hanya bekerja. Mencari tu letih dah. Jadi kita habis masa gitu ya tuan-tuan. Rugi kita. Ha, ini perkara yang patut kena tengok lah. Mereka bertanya lagi, jika tak mampu, nak kerja pun tak mampu, Allah, payah benar ni. Jawab Nabi SAW, hendaklah dia beri pertolongan kepada yang amat memerlukan. Beri tolong yang orang perlu. Mereka bertanya, jika tak mampu, jawab baginda, maka hendaklah dia beramal dengan makruf dan menahan daripada kejahatan, kerana sesungguhnya baginya sedekah. Kalau waktu pun tak mampu, sebab kederak dia tak gagah nak tolong orang angkat barang, tak mampu apa-apa, yang pertama dia buat amal makruf nahi mungkar, dia jaga diri dia sendiri. InsyaAllah tu cara utis sedekah. Jadi rupa-rupanya konsep Islam dalam pentarifan sebenar luar daripada sangkaan dan jangkaan kita. Sebagai contoh, apabila saya kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, sedekahlah. Apa tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak wallet tuan-tuan nak bagi 5 riyal, nak bagi 10 riyal, nak bagi 20 riyal. Tuan-tuan sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak benda. Nampak wang, nampak material. Ha, sedekah tu makna dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut sedekah ni, konsepnya luas. Kita semayang sunat duha pun sedekah. Kita kata tasbih subhanallah pun sedekah. Kita kata alhamdulillah pun sedekah. Kita tabassumka ala wajhi akhika sedekah. Kau sengih kepada sahabat kau, kawan kau, sedekah juga. Jadi konsep sedekah ni luah dalam Islam. Ha, itu hebatnya Rasulullah SAW bila memberi maksud seperti itu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, hari ini kita nak baca buku ni sekali. Saya tertarik buku ni sebab saya ingat kita akan garapkan. Ambil dulu dah apa belakang dia. Harga dia RM30. Bukan saya tulis tapi gambar saya ada. Saya buat kata-kata luang. Buku ni kita baca di pondok-pondok ataupun di setengah pesantren ataupun orang kata kitab-kitab tua, tapi dimodernkan. Jadi modern-modern sungguh, ada gambar-gambarnya. Okey. Ni kitab fiqh, bukan kitab hadis, kitab fiqh. Sebab kita pun nak tahu masalah fiqh ni, sekurang-kurangnya kita tahu A to Z fiqh kita ni, insya-Allah. Bayar dia apa? Ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar tak payah bacalah. Mukaddimah terjemah tak payah baca. Kita baca biografi Al-Qadhi Abu Syuja'. Saya pilih kitab ni bukan apa tuan-tuan, sebab ni mazhab Syafi'i. Kalau orang-orang kampung zaman dulu, dia baca sangat dalam mazhab Syafi'i kita ni. Okay. Biografi Al-Qadhi Abu Syuja', Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Syihab Ad-Dunya Wad-Din Ahmad bin Husin bin Ahmad Al-Asfahani Al-Syafi'i. Asfahani orang Isfahan kat Iran sekarang. Al-Syafi'i nisbah kepada pengikut mazhab Syafi'i. Lebih dikenali sebagai Al-Qadhi Abu Syuja'. Kalimah Qadhi-Qadhi ni maknanya dia ni kerana jadi Qadhi. Jadi gelar nama Qadhi lalu. Macam kita orang kerja cikgu, orang panggil cikgu. Ah, itu dia. Beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 433 Hijrah dan wafat pada tahun 593 Hijrah. 433, 593. Ha, 0, 9, 3, 6. 60 tahun dia umur dia. Ha, taklah tua sangat. Mati umur 60 tahun. Al-Qadhi Abu Syuja' ni. Ketokohan beliau terselah sehingga dilantik menjadi Qadhi dan akhirnya menduduki jawatan wazir. Wazir ni maknanya menteri. Iaitu, sesungguh pun begitu, kedudukan dan pangkat beliau sedikit pun tidak mempengaruhi sifat soleh, warak dan zuhud.
Bahkan beliau dikenali sebagai imam yang soleh dan alim. Imam ni pemimpin lah maksud situ. Selepas bersara daripada jawatan menteri, beliau berhijrah ke kota Madinah demi berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna khidmat kepada Nabi? Nabi wafat dah. Maknanya untuk agama Tuhan. Beliau ini menjaga dan melayang segala keperluan makan dan masjid Nabi, keperluan makam dan juga masjid Nabi. Dia khidmat. Suka rela duduk kat makam Nabi, duduk dekat dalam masjid Nabi, sapu-sapu. Dulu tak macam sekarang. Sekarang ni ada dalah, ada Bin Laden yang tolong tu dapat kontrak apa-apa. Ni tak ada dulu. Lalu menemui dan menyapanya. Okey. Semua tugasan dijalankan dengan tekun. Sehingga pada satu ketika orang Isfahan yang mengenalinya datang berziarah ke masjid Nabi. Orang Isfahan datang ke masjid Nabi. Isfahan ni orang kampung dia lama, negeri dia. Isfahan ni kat Iran, tuan-tuan. Kalau ibarat kita sini dekat dengan atas pada apa ni, Bangkok. Jauh lah, jauh juga. Jauh sikit. Oh, lalu menemui dan menyapanya, wahai Qadi Abu Suja. Beliau menjawab dengan tersenyum, ketahuilah saya bukan lagi Qadi, saya hanya tukang sapu di makam Rasulullah SAW. Oh, hebat. Saya bukan Qadi sekarang, saya tukang sapu di makam Rasulullah SAW. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, utamanya Madinah, kita nampaklah umpamanya tisu-tisu jatuh dekat-dekat makam Nabi. Kita ambil niat, ya Allah, aku nak jaga makam Rasulullah, aku nak jaga tempat mulia ni supaya tidak dikotori. Bukanlah kerja kita besar, enggak. Kau dah ambil gitu, insyaAllah Allah bagi pahala niat kita yang baik tu. Al-Qadhi Abu Suja' dianugerahkan dengan umur yang cukup panjang, iaitu 160 tahun. Jadi ya 160 tahun. Bukan saya kata 60 tahun sebab 500 kan tadi silap ni. Kalau 493 baru 60 tahun. Umur panjang. Datuk ni umur panjang. Kena belajar tips macam mana umur panjang. Tapi zaman sekarang tak sesuai dah. Nanti cucu kita marah kita, tok bila nak mati, cok. Harta lambat nak bagi saka. Cukuplah 70, 80 cukuplah. Tu lebih dah tu. Ha, okey. Al-Qadhi Abu Suja' dianugerahkan dengan umur yang cukup panjang, iaitu 160 tahun. Sungguh pun menjangkau usia lanjut, tidak ada satu anggota badannya yang mengalami gangguan. Dia tak ada gaut, darah tinggi, cimani, tak ada. Yalah, sama dulu dia tak makan macam kita, Maggi, hot dog, burger, tak ada macam tu. Semua manual je. Ketika ditanya berkenaan anggotanya, beliau menjawab, dah kenapa ni, apa tips? Orang kata apa daya, apa rahsia Tok Guru umur panjang ni? Dia jawab, aku selalu berusaha menjaga anggota badanku. Sejak aku kecil lagi, aku tak menggunakannya bagi melakukan maksiat. Disebabkan itu Allah menjaganya pada saat aku masuki usia senja. Daripada kecil sampai ketua, aku tak pernah buat maksiat. Hak besar-besar lah, hak kecil kita tak maksum. Maknanya dia patah balik. Ini tips. Bila kita tak buat maksiat, insyaAllah. Ini hebat. Dan cerita macam ini sama seperti Khairun Nassaj. Khairun Nassaj umurnya 120 tahun. Syekh Abu Suja' umurnya bukan sekadar ni, umurnya cukup tua sehingga mencapai 160 tahun. Inilah orang yang hebat. Karya beliau yang paling masyhur adalah Matan Al-Ghayah wa Takrib. Semoga Allah meluaskan rahmatnya untuk beliau, para ulama salafus salih, umat Islam seluruhnya. Baik. Salah silah buku Matan Abi Suja'. Cuba tengok tuan-tuan, salah silah dia. Salah silahnya Matan Abi Suja' di Syekh Qadhi Abu Suja' Ahmad bin Husin Al-Isfahani, 434. Ni lain pula ni. Ni lebih kuranglah umurnya. Baik. Di bawah tu tuan-tuan, daripada kitab tersebut, daripada kitab Matan Abi Suja' ni, ada orang syarah, ada orang perekah, ada orang besar lagi, ada orang susun dalam bentuk matang.
At-tazhib fi adillati matnil ghayah wa takrib. Tazhib ni susunan. Al-ikna, al-ikna ni syarah kepada matan Abi Suja. Nihayatut tadrib ni dalam bentuk dalam bentuk prosa nazam ataupun syair. Fathul Qarib al-Mujib syarah rekah. Fathul Qarib ni syarah rekah, ikna tu panjang sikit. Kifayatul Akhya diambil inspirasi semangat kita tersebut, dia buat kitab lain. Syarahannya oleh Al-Husni dan hebatlah orang ni. Syarah Mukhtasar Abi Suja. Jadi ada berapa dah? Dia buat satu kitab disyarah di ini. Ini. Ha, ini nama tutup guru yang syarah tu. Ada Syekh Mustafa Dibbuga, ni guru kami. Syekh Muhammad Khatib Syarbini, syarah ikna ni masyhur benar. Khatib Syarbini juga yang buat kitab kitab Mughni Muhtaj. Nihayatul Tadrib Syekh Yahya bin Abi Khairi Al-Imriti. Fathul Qarib Mujib Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kifayatul Akhya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni dan juga Syekh Ahmad Al-Akhsyasi. Okey. Daripada kitab Ikna tu dia pecah dua pula. Kifayatul Habib, Tuhfatul Habib. Daripada kitab Nihayatul Tadrib jadi Tahzib Tuhfatul Habib. Tuhfatul Habib satu kitab tebal ya. Ini. Kemudian daripada kitab Fathul Qarib jadi Hasyiah Bajuri. Ini mazhab Syafi'i semua. Daripada Kifayatul Akhya jadi Kutul Habibil Gharib. Dan daripada Syarah Mukhtasar Abi Suja menjadi Hasyiah Al-Qalyubi. Ini mazhab Syafi'i kita. Itu pecahan ini. Mukaddimah. Kita baca mukaddimah je. Buku ni sebelah kiri ni terjemahan, sebelah kanan ni Ku'arak. Jadi dia buat dua versi. Jadi terjemah yang ini saya baca hak Arab je dulu, lepas tu baru kita baca terjemahan. Mukaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajmain. Qala al-qadhi Abu Suja' Ahmad ibn al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala sa'alani ba'dul asdiqa' hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fikhi ala mazhabil imam syafi'i rahmatullahi alaih wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyakruba ala al-mutallimi darsahu wa yaskula ala al-mutadiyin hibzuhu wa an uksira minna taksiman wa hasri al-khisal fajabtuhu ila zalika taliban lissawab ghariban ila Allah ta'ala fi taufiq lissawab innahu ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Itu saja yang kita baca hari ini. InsyaAllah selepas hari ini kita baca panjanglah semua sekali jenis-jenis air sebagainya. Allah Allah. Tujuan saya baca buku ni pertama sekurang-kurangnya boleh tahu juga bahasa Arab separuh-separuh dan boleh faham juga bahasa Melayu dan sebagainya insyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri ada beberapa perkara. Yang pertama ada seorang nama anak dia Amir Mustaqim bin Muhammad Syukri mohon ustaz buat tahlil ringkah arwah anak Puan Haiti. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afta zikri la ilaha illallah 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihana ya wa alaihana mautu bihana wa insyaallah ya rabbal alamin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم وزوجهم وسلمهم ما يسلم لك من خطايا كما ينقصوا الأبيض اللهم اغفر لحينا وميتنا وسوينا وكبينا وزكينا وانسنا اللهم من أحييته منا فأحيي علما وتوفيته منا فتوفي على الإسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل غرفة منه بار النيران اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأسامكانينا ولجميع المسلمين من الأحياء منهم والأموات أموال. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نمنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ada bawa 3 buku baru, satu Telaga Barahu, satu lagi Umar ibn Abdul Aziz, dan satu lagi Prinsip Imam Abu Hasan Al-Ash'ari atau biografi Imam Abu Hasan Asy'ari di belakang saya.